Selamat sore saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ayu Wulandari dapat menyapa Anda kembali dalam forum publik. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah investasi tapi lewat lelang. Wah, kira-kira seperti apa ya lewat lelang? Apakah bisa berinvestasi? Selengkapnya dalam forum publik kali ini tentunya saya tidak sendirian karena pada sore hari ini ada yang menemani saya yaitu Pak Hermawan Sukoasih selaku co-host dan juga kepala KPPN Bandung 1. Pak Hermawan, apa kabar? Ya, kita ketemu lagi ya, Pak ya. Siap. Dan pastinya sore hari ini bakal menarik nih karena ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Jawa Barat untuk berinvestasi tapi melalui lelang. Nah, sebelumnya Ayu perkenalkan dulu kepada Anda pemirsa narasumber yang telah hadir di studio kami yaitu ada kepala Kak Kanwil DJKN Jawa Barat Bapak Tafianto Nugroho SHMH. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan hadir di studio kami. Siap. Di sebelahnya telah ada pelelang ahli madya KPKNL Bandung Bapak Dedi Kristianto SHMH. Pak Dedi, apa kabar? Baik, Mbak. Baik juga ya. Baik, dan terakhir ada Wakil Kepala Kanwil BSI Regional Bandung Bapak Ramadian. Pak Rama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Baik. Nah, pemirsa, untuk selanjutnya ini yang akan memandu jalannya acara yaitu terkait ayo berinvestasi lewat lelang yang lebih memahami Pak Hermawan nih. Pak Hermawan ya. Boleh langsung seperti apa sih lelang ini begitu ya. Untuk temanya dulu deh, itu penasaran banget kenapa mengangkat lelang dan kita bisa berinvestasi lewat lelang. Silakan deh langsung dipandu sama Bapak. Terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita melalui forum publik, kami bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini diwakili Kepala Kanwil, Dijen Pembiayaan Provinsi Jabar, kemudian dari BSI sebagai peserta lelang tadi perbankan dan pelelang ahli madya Mas atau Bapak Ramadian, Bapak Deni Kristanto. Baik, kami mengangkat tema Ayu Lelang, Ayu Berinvestasi Melalui Lelang. Ini kami ingin mengajak masyarakat, bangsa Indonesia khususnya ya, untuk nggak usah ragu ikut lelang aja kalau mau investasi. Karena di sana banyak barang-barang yang murah, dijual murah, dijual dengan legal oleh negara. Nggak usah ragu. Dan sistemnya insya Allah sudah dijamin, akuntabilitasnya tidak ada yang perlu diragukan. Kira-kira seperti itu Mbak Ayu. Baik. Kemudian mungkin sebelumnya saya ingin mengenalkan, kadang masyarakat ini bingung nih, apa sih KPPN, apa sih KPKNL? Nah, KPPN itu dulu namanya KPKN, tapi terus ditambahin L jadi KPKNL. Nah ini masyarakat jadi bingung nih, saya pikir saya perlu menyampaikan sedikit tentang tusi KPPN. KPPN itu tugasnya menyalurkan dana APBN ke satker-satker pemerintah, dana desa, dan lain sebagainya. Sedangkan KPKNL itu kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Nah, jadi dia tugasnya salah satunya ya melelang barang-barang milik instansi pemerintah atau bahkan milik UMKM itu juga bisa dilelang di sana, dititipkan untuk dijual kan secara lelang oleh KPKNL. Baik, itu kira-kira sedikit pengenalan kami terkait dengan tusi-tusi kantor di Kementerian Keuangan. Nah, sekarang mungkin kami akan mulai ingin tahu nih, seperti apa sih sebenarnya tusi DJKN, Kanwil, dan KPKNL. Mungkin bisa di-share Pak videonya ya, atau ditampilkan selandang pandangnya seperti apa sih. Hati-hati tipu
tipu. Hati-hati lelang palsu. Tak perlu terburu-buru. Lebih baik teliti dulu. Lelang online paten. Hanya di DJKN. Aman dan terpercaya. E-auction aja. Pengen punya handphone paling update, yang fiturnya keren anti lowbat. Pengen punya laptop super canggih, yang gak pernah lelet ngebut abis. Tapi bagaimana, harus bagaimana. Iseng-iseng cari di internet, waspada penipuan yang mengatasnamakan DJKN atau KPKNL. Layanan lelang online kami hanya dapat diakses melalui situs www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id dan pembayarannya tidak distorkan ke rekening pribadi. Hati-hati tipu-tipu. Lebih baik teliti dulu. Lelang online paten. Hanya di DJKN. Aman dan terpercaya. E-auction aja. Baik, terima kasih. Mungkin pertama saya memulai dari Pak Tafianto. Apa sih Pak bedanya lelang dan tender itu? Oke, jadi gini Pak, sebelum ke situ ya. Oke. Tadi ini kan di masyarakat itu masih ada image lelang itu tipu-tipu, apa ya, gitu ya? Tipu-tipu, kemudian harganya bisa diatur, dan sebagainya dan sebagainya. Makanya kami sejak tahun 2015 memodernisasi prosesnya. Modernisasinya ya. Seperti apa itu Pak? Lelang online. Jadi sekarang lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL yang merupakan lelang wajib pasti dilakukan melalui lelang online. Nah, untuk mengecek kondisi barangnya gimana, memastikan bahwa barangnya ada dan memang kondisinya baik. Seseorang kalau ingin ikut lelang ya harus memastikan dulu membuat akun di lelang Indonesia lelang.go.id. Jadi ada aplikasi tertentu ya Pak ya? Ya, masuk ke sana. Silakan. Nah, mohon maaf, mungkin pembuatan akunnya itu seperti apa? Mungkin Mas Dedi mungkin bisa, Mas Dedi bisa menjelaskan. Jadi pembuatan akun. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kanwil, bahwa sekarang semuanya lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL itu menggunakan aplikasi lelang.go.id, portal lelang Indonesia. Nah, itu bisa di-download di Play Store, bisa kemudian apa namanya? Setiap orang mau ikut lelang tinggal lewat genggaman ya, artinya di mana saja, kapan saja bisa lihat dari situ. Nah, namun tentunya untuk bisa ikut lelang harus mempunyai akun lelang. Mungkin bisa ada juga videonya, Pak. Mungkin bisa diputar. Saya kira
Berapa menit waktunya? Soalnya cuma 2 menit. Mau diputar? Atau kita mendengarkan penjelasan dulu penjelasan dari Pak Novianto nih. Setahu saya ini kebetulan peserta lelang aktif. Banyak. Ya, ya. Untuk lebih tahunya, tahu juga. Kita perlu penjelasan dari Pak Novianto terkait lelang tipu-tipu ya, Pak. Tadi belum selesai lagi. Okay, okay. Jadi gini, pertama ya. Jadi lelang beda dengan tender. Ya. Kalau lelang itu penjualan, kalau tender itu pembelian. Betul. Ya, jadi beda banget. Nah, lelang harus dilakukan di hadapan pejabat lelang atau pelelang. Iya. Saat ini di Indonesia ada 2 pelelang itu. Iya. Pelelang yang seperti Pak Dedi ini berkedudukan di KPKNL. Oke. Semua lelang wajib, lelang eksekusi, ya, lelang penghapusan itu semua ada di Pak Dedi. Tetapi yang lelang sukarela, pejabat lelang kelas 2, dibantu balai lelang, dia bisa melelang yang jenisnya lelang sukarela. Okay. Jadi berbeda. Yang lelang-lelang diselesaikan oleh KPKNL Pak Dedi, kita rapikan, kita jaga akuntabilitasnya dengan lelang Indonesia. Lelang internet tadi itulah memastikan bahwa akuntabilitasnya dijaga. Sehingga ibaratnya siap orang pun mau ikut nawar, silahkan. Okay. Lebih mudah, tidak seperti dulu lagi. Kalau lelang-lelang dulu kan angkat tangan itu kalau saya nawar di sini dan mungkin harus bertiga. Harus datang ke lokasi gitu ya. Iya. Sekarang tidak Rebahan ya, Pak. Bisa. Rebahan bisa pakai handphone saja. Okay. Yang penting buka akun lelang. Jadi kalau sudah buka akun lelang, siapapun bisa menawar di seluruh Indonesia. Lelang tadi kan beliau salah satu pelelang yang ada di KPKNL Bandung. Seluruh Indonesia kita punya 71. Oke. Okay. Dari wilayah masing-masing, kita posisi di Bandung mau nawar di Jayapura, mau nawar di Manado, di Semarang, di Bandung bisa dari sini. Tidak harus datang lagi ke sana. Yeah. Itulah kita modernisasi. Kemudian pemenang lelang tidak bisa mempengaruhi yang satu dengan yang lainnya kan. Kami pun aplikasi itu sudah kita akuntabilitaskan, kita daftarkan di Menkominfo. Terus kemudian sudah di BSSN. Yeah. Okay. Sehingga kalau orang merubah-rubah aplikasi akan bunyi alarmnya di sana. Pasti akan ada audit forensik siapa yang main-main. Makanya kami mengatakan jangan ragu-ragu, ikut lelang saja. Beliau dari BSI adalah pemohon lelang. Okay. Jadi sekali lagi, lelang itu persis seperti PPAT. Yeah. Dia nanti beliau bisa mengeluarkan akte jual beli. Jadi kalau orang beli tanah di KPKNL, di balai lelang maupun di pejabat lelang kelas 2 tidak perlu lagi ke notaris PPAT. Oke. AJB berupa kutipan risalah lelang dibawa langsung ke pertanahan langsung balik nama. Oh, gitu. Termasuk untuk memastikan barangnya gitu, Pak. Nah, untuk memastikan barangnya tadi ada 5 gambar ya, Pak Dedi ya. 5 gambar yang harus di-upload di situ. Jadi kalau teman-teman sudah membuat akun, dia masuk ke situ, tinggal milih lelang apa jenisnya, lokasinya di mana, kategorinya apa, begitu dia klik lotnya ada gambar 5 di situ, yang menunjukkan alamat, gambar dari sudut kiri, kanan, bawah, atas, ada semua, dan limitnya ada di situ, sehingga kita bisa nawar aja langsung di situ. Oh, bisa ngecek langsung sedikit juga saya, berarti. Karena saya di sini mewakili komunitas masyarakat yang ikut lelang, Pak. Termasuk Bapak juga ikut lelang? Iya, iya. Okay. Nah, saya pernah ikut lelang mobil nih, Pak. Saya beli di Sulawesi, di Palu. Waktu saya di Palu, saya menggunakan KTP saya di Jakarta. Nah, saya pikir ini kan nasional ya. Ternyata, begitu saya menang, itulah harus cabut berkas dari Palu, kirim ke Jakarta, balik nama di sana, kemudian balik lagi kirim di Palu, baru bisa saya gunakan dan saya jual di Palu. Nah, tujuan saya jual, Pak. Nah, ini kira-kira solusinya seperti apa, Pak? Sementara lelang itu dibuat nasional, lelang.go.id, tapi ternyata setelah kita mengeksekusi ikut menjadi peserta dengan menggunakan KTP di luar kota itu ada sedikit masalah seperti itu. Nah, masalahnya adalah bukan masalah, karena kan memang kendaraan itu dikuasai pendaftarannya oleh kantor kepolisian. Samsat. Jadi kalau kita mau pakai KTP di mana kan automatically alamatnya harus di tempat itu barang itu berada. Sehingga tadi ada cabut berkas dan sebagainya yang dilakukan di Samsat. Jadi memang teman-teman harus memastikan dulu kalau mau beli barang. Jadi kita punya kategori parameter pembeli yang beretikat baik. Adalah pertama memang harus ngerti prosedurnya. Pejabat lelang pasti akan jawab. Apa? Pak, saya beli seperti Pak Imran tadi ya. Dia biasanya harus tanya. Kalau tanya mau dijual di mana ini?
Nah tadi prosedur cabut berkas dan sebagainya memang itu jadi masalah. Ya. Tetapi kalau saya ada di Jakarta, akan saya lebih untung, saya nggak perlu ke Palu ya. Pak Hermawan. Sehingga pada waktu saya dapat, tinggal saja, saya pakai dulu pakai nama saya, tapi tadi baru cabut Mas Lejken. Tapi saya nawar nggak perlu datang ke sono, jadi bisa nawar dari manapun juga. Memang nanti kita sedang rapikan karena online itu nggak gampang. Sementara ada pihak BPN, pihak Samsat yang memang harus kita kondisikan supaya nanti hal-hal yang seperti itu pasti dari depan. Makanya pembeli silahkan bertanya secara detail apa yang harus dilihat. Gini, sekarang dari BSI Pak Ramadian nih, ini lelang disebut investasi. Dari sisi syariah tentunya perlu kita tahu nih, karena masyarakat kita itu mayoritas muslim. Dari sisi syariah seperti apa Pak Ramadian? Dan bahkan karena BSI sendiri banyak ikut lelang nih, bahkan ikut melelang menjual kan? Betul. Itu kalau nggak salah sampai 8 miliar ya tahun ini ya? Alhamdulillah, lebih. Ada terjual. Lebih ya? Oke, monggo silakan dijelaskan dari sisi syariahnya saya ingin tahu. Baik, terima kasih. Jadi gini Pak, kami melelang itu berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan. Jadi ketika nasabah memiliki fasilitas pembiayaan di BSI, terus kemudian di Dewan Prestasi, kami menggunakan tadi Pak Undang-Undang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang. Nah memang saat ini justru kami dari pihak BSI, kebetulan saya di bagian recovery, sangat dibantu dengan lelang online tadi Pak. Kenapa? Karena sekarang tidak hanya makanan Pak, orang milih hasil bisa dari handphone. Jadi seperti yang Bapak Pak Tafif sampaikan tadi bahwa investor-investor itu ketika milih tinggal short aja dia mau di daerah mana. Nah kembali lagi masalah syariah, kami tadi Pak, kami menggunakan undang-undang hak tanggungan, terus yang kita lelang juga nasabah-nasabah yang melakukan prestasi. Nah benefitnya apa? Seperti yang Bapak Tafif sampaikan tadi bahwa lelang itu biasanya kan harga lebih murah. Jadi kami sesuai dengan ketentuan juga ada penilaian nilai pasar, terus kemudian sama... Maaf, dari sisi syariahnya, maksud saya, keikutsertaan BSI melelang barang jaminan karena bahan prestasi itu dari sisi syariahnya kira-kira seperti apa? Gitu, maksudnya. Gini Pak, kalau kita berbicara dengan syariah, di awal pembiayaan kan ada akad ya Pak ya? Akad, jadi nasabah punya hutang berapa jumlahnya hingga kapan, ketika dia bahan prestasi berarti dia sudah keluar dari akad. Nah penyelesaiannya sudah jelaskan, Bapak bisa jual sukarela maupun lelang. Nah biasanya kami memberikan waktu Pak ke nasabah untuk jual sukarela. Tapi ketika waktu yang kita kasih tadi nasabah ternyata tidak berhasil menjual, otomatis kita menggunakan jasa lelang. Seperti itu Pak. Jadi justru kami apa namanya mengembalikan tanggung jawab nasabah Pak. Tidak serta-merta langsung dilelang. Tidak juga. Ya. Kita memberikan kesempatan juga nasabah untuk menyelesaikan. Mungkin saya bisa tambahkan Pak. Monggo. Jadi gini, bank syariah itu waktu pengangkatan kreditnya itu memang pembiayanya itu menggunakan syariah ya, dengan prinsip syariah. Nah otomatis sebelum mengajukan lelang itu sudah ada upaya-upaya yang diutamakan dengan debitur ya, dengan yang peminjam itu melalui musyawarah gitu. Jadi tidak otomatis begitu macet gitu ya, betul, langsung diajukan ke kita gitu. Jadi secara syariah maupun secara hukum negara, BSI sebagai salah satu pemegang hak tanggungan bisa mengajukan lelang. Jadi nggak ada masalah dengan syariah. Izin menambahkan Pak, makanya dari salah satu persyaratan kami adalah sudah ada surat peringatan pertama, kedua, ketiga, dan undangan musyawarah. Ya, nah itu sebagai syarat untuk kita daftarkan ke dapat lelang. Baik, saya lanjut ke Pak Tafianto nih. DJKN tentu punya strategi Pak, bagaimana membuat lelang itu menarik. Karena apa? Seperti yang dikatakan Pak Atap tadi, kalau lelang itu secara terbuka, itu menarik sekali. Seperti di Huri kemarin Pak, saya nggak dapat itu Pak. Karena sangat menarik, banyak yang angkat tangan, banyak yang angkat harga sampai setinggi-tingginya. Gitu. Nah bagaimana strateginya Pak untuk membuat lelang supaya menarik dan masyarakat berbondong-bondong untuk ikut lelang? Karena diklaim investasi dia. Ya, saya jelaskan bahwa nanti tolong jelaskan kenapa orang tertarik dengan lelang rebahan ya. Tadi ada open bidding, close bidding. Jadi Pak, dengan modernisasi, dengan online tadi pertama, jelas setiap orang bisa ikut lelang dimanapun. Oke. Ya, aksesnya asal ada jaringan internet berarti dia
bisa nawar. Memang syaratnya harus membuat akun, karena itu penawaran yang terbatas dari para pihak. Nah, dulu kalau lelang konvensional yang eksekusi seperti ini, bertempatlah kita nawar bareng-bareng. Saya mungkin pangkatnya lebih tinggi ya, sehingga pada saat kita setor semua jaminan semua nih, begitu kita nawar, saya lihat gini aja, Pak Hermawan rasa nawar ya, Mas, tak usah ya Mas. Bisa ada kompromi seperti itu sebelumnya lagi ini, ya? Lagi ini aja sudah nggak berani nawar. Tapi kalau lelang online, tidak tahu kan siapa saingnya, tidak akan takut siapa yang nawar lainnya. Makanya opportunity siapapun. Jadi kita bisa suka-suka menawar. Iya, betul sekali. Okay. Ada biayanya nggak, Pak? Nah ini, cermati, pemohon lelang hanya lelang Pasal 6, pengadilan, dan pilot yang bayar 150. Lainnya gratis kalau daftar. Ya, ada pungutan adalah PNBP. Jadi pada PNBP pemenang lelang tambah berapa persen? 2% PNBP, BPHTB, biaya lelang pembeli, plus BPHTB ya, ada tambahan lagi. Tapi itu, saya pernah ikut menjual barang mobil saya itu. Melalui lelang itu harus membayar, harus memasang iklan ya Pak ya? Nah ini tadi bicara yang sedikit disonggung tadi. Iklan itu memang tanggung jawab pemohon lelang di lelang wajib. Bayangkan kalau pemohon begitu banyak, kita ngikut-ngikut cawe-cawe, enggak akan ada orang yang bisa. Makanya saya pasrahkan, kita pasrahkan kepada pemohon lelang sendiri. Terserah diumumkan yang sebaik-baiknya. Tapi 2 tahun ini kami buat window baru lelang UMKM. Lelang UMKM ini kawan-kawan penjual produk UMKM, kami persilahkan masuk ke lelang GoEdi tadi, kita siapkan window khusus, terus kemudian asalkan dia punya nomor NIP. Izin NIP usaha, dia gratis, tidak kena potongan biaya lelang penjual Pak. Kalau Bapak penjual kan kena biaya lelang penjual nih. Kalau ke UMKM, 0%. Wow, jadi memberikan kesempatan bagi para UMKM juga untuk terlibat dalamnya. Plus, kami bantu pengumumannya. Nah, spesial Pak, bukan Bapak itu. Karena bicara UMKM, saya jadi tertarik Pak. Karena di mana-mana kita selalu mengangkat UMKM nih. Iya kan? Pak Presiden aja bicara UMKM. Bu Menteri Keuangan bicara UMKM. Siapa saja mengklaim seolah-olah berperan nih di UMKM. Tapi saya masih bingung nih untuk dari sisi lelang ini, UMKM itu kan banyak orang yang awam ya tentang lelang ini. Bahkan ada Umi yang modalnya sangat kecil, tapi dia bisa memproduksi barang-barang yang bisa dilelang gitu. Nah, gimana sih sebenarnya Pak untuk ikut lelang supaya mudah mereka nangkep, terus besok mulai berbondong-bondong nih UMKM. Mengajukan lelang gitu ya. Ikut lelang. Nah, gimana caranya supaya penjelasannya clear, cepat? Nah, monggo. Baik, makasih. Jadi, kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanwil bahwa DJKN sudah melakukan keberpihakan ya kepada pelaku UMKM, salah satunya menyediakan Windows yang khusus window ya untuk UMKM. Jadi kemudian ada kebijakan yang 0% tadi tanpa biaya lelang ya bagi pelaku UMKM kalau dia mengajukan platform kita dalam rangka menjual produknya. Kemudian kita melakukan juga edukasi Pak, edukasi ke para pelaku UMKM. Ini loh ada platform marketplace yang baru yang punya negara bisa dipakai nih oleh para pelaku UMKM untuk menawarkan produknya. Kita sudah lakukan sosialisasi, termasuk kemarin yang kita adakan bersama Kemenkyuan ya di Jawa Barat, yaitu dengan mengundang seluruh pelaku UMKM. Ada sosialisasi tentang platform kita, lelang.go.id, kemudian dengan Jen Pajak, termasuk dengan perbendaharaan juga Pak ya, Bea Cukai, plus dari Dinas UMKM. Kita, ya maksud saya caranya Pak, untuk ikut. Waktu misalnya saya punya di acara kegiatan itu. Baik, nah Bapak-Bapak kita sekarang untuk lebih juga. Jelasnya kita lihat ada videonya yang menjelaskan tentang lelang itu. Ini dia cuplikannya. Nah itu dia. Jangan ragu-ragu, apa yang kau tunggu? Cepat ambil gadget.
pasti terjamin aman, akses mudah cepat, pilihan barang pun beragam. Mau cari apa saja, semua di depan mata. Pilah pilih yang engkau suka, sesuaikan dengan budgetnya. Kini lebih mudah. Cukup dengan mengakses situs lelang.go.id atau mengunduh aplikasi Lelang Indonesia di Play Store. Daftar, tawar, menang. Ayo ikut lelang, siapa tahu menang. Biar hati senang, ajak semua teman. Lelang.go.id. Daftar saja dulu. Jangan ragu-ragu, apa yang kau tunggu? Cepat ambil gadgetmu. Lelang.co.id. Oke, ayo ikut lelang, siapa tahu menang. Tapi untuk menang itu berarti kan dia harus menawar dengan harga tertinggi, Pak. Atau seperti apa, ada trik khusus nggak biar kita dapat gitu barang yang dimaunya? Apalagi lelang online yang kita nggak tahu nih siapa aja yang memperebutkan barang tersebut gitu, Pak. Baik, sebelum ke situ tadi mungkin belum saya jawab ya, Pak. Bagaimana cara membuat akun lelang tadi ya? Yang pertama tentunya harus disiapkan data identitas diri KTP, kemudian NPWP, kemudian yang satu lagi nomor rekening, kemudian email. Nah, itu nanti akan di-upload ya, di waktu mendaftar itu akan di-upload. Nah, paling 2 menit lah kalau membuat akun itu. Sebentar sama ya. Dengan membuat akun marketplace lainnya, Pak ya. Nah, marketplace Shopee, marketplace yang lain gitulah. Lebih gampang lah. Nah, kemudian ada tip ya, ada beberapa tip kalau mau ikut lelang. Yang pertama, pastikan bahwa objek yang ditawarkan itu dari akun resmi DJKN. Ya, lelang.go.id. Kalau itu yang melalui KPKNL ya. Jangan sampai nanti ketipu yang tadi ada video tadi kan. Ya. Jangan sampai ketipu, Pak. Menawarkan misalnya dengan harga murah, kemudian membawa nama pegawai atau pejabat di JKN, itu pasti nipu. Itu pasti nipu. Kemudian ada clue-nya juga, lelang terbatas. Nah, itu enggak benar. Enggak ada. Terus menjanjikan menang itu juga enggak ada. Ya. Itu pertama harus dipastikan. Kemudian tinggal pilih, kalau udah buat akun tadi tinggal pilih jenis barang yang mau kita minati apa. Ya. Ada kategorinya. Lokasinya di mana, yang tadi Pak Kanul sampaikan. Oh, ada pabrik, ada hotel, kemudian rumah, gudang, ruko, kemudian otomotif, gitu. Semua barang ada di situ. Nah, begitu ini pilih, baru nanti setor jaminan, Pak. Ya, setor jaminan dengan virtual account yang disampaikan atau diberikan oleh sistem tadi itu. Jadi tidak ada setor jaminan ke rekening pribadi, bukan ke rekening pribadi. Kalau ada rekening pribadi berarti tipu-tipu. Kalau ada yang bingung langsung datang ke KPKNL bisa, siap, Pak ya. Siap. Ke KPKNL. Ya, kita juga Anto, Halo DJKN. Halo DJKN. Halo 150991. Tapi ke KPPN juga boleh, Pak. Saya siap bantu, betul, Pak. Kita ke Kemenkyu 1. Iya, bisa tanya ke KPPN, kantor pajak, kantor biaya. Peserta dan sudah apa? Berarti kalau Bapak NPWP, komplain KTP sendiri nanti dijawab sendiri. Enggak tadi. Nah, kemudian setelah itu tadi ya, harus survei lapangan. Jangan kita membeli itu sesuatu barang kucing dalam karung. Untuk memastikan kondisi barangnya. Harus survei. Apalagi misalnya properti yang dari permohonan bank ya. Betul. Pasti mungkin di situ kita harus tahu siapa yang berhuni di situ, yang menghuni situ siapa gitu kan. Kemudian bagaimana permasalahan hukumnya. Nah, itu semua harus survei. Selain survei juga
harus minta informasi kepada pihak pemohon lelang maupun ke KPKNL. Okay. Itu wajib. Jangan sampai nanti di kemudian hari terkait legalitasnya tadi ya, terkait legalitasnya. Terus kemudian memperhitungkan juga risiko-risiko ya. Kita beli memang agak lebih murah, tapi bagaimana risiko kriminalnya harus diperhitungkan. Nah, risiko dalam rangka seperti untuk apa ini yang perlu diperhitungkan? Menawar tadi, menawar. Okay. Nah, kemudian satu tip lagi. Risiko, sebentar. Sebenarnya kalau saya bukan nggak pernah ikut, nggak bisa jawab nih. Risiko itu misalnya mobilnya ada, ternyata mesinnya banyak yang tapi hilang. Tapi biasanya ada grade-nya gitu kan, bisa mesin grade-nya ABC gitu, iya nggak sih Pak? Ya, memang semuanya spesifikasi barangnya diinformasikan. Ada. Okay. Tapi itu kan deskripsi tertulis. Yeah. Ya. Kadang-kadang apa barang-barang itu memang di fotonya bagus, tapi kalau kita nggak melihat, jadi kecewa. Oke, jadi itu tetap harus catnya sih bisa bagus lebih kan, kalau di foto kadang-kadang bisa glowing ya. Berarti kalau misalnya barangnya jauh dan tidak sekota gitu. Suruhan teman, suruh teman di sana. Harus punya utusan di daerah. Loh, kita kan biasa saudara banyak kan. Nah, sebelum lanjut lagi nih, kita ini kan ngumpul nih sudah akrab nih Pak. Saya pejabat, Bapak pejabat, Bapak. Kalau saya bisik-bisik nih mau menang, gimana Pak? Ya tadi, bisa nggak tuh? Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Dedi. Pertama, kalau ada orang menjanjikan bisa menang, apalagi pakai DP, wah, ibu-ibu. Enggak, misalnya saya sendiri nih, hubungi saya. Ya, Pak Anu, Japri. Japri, saya pengen menang nih, wes pokoknya harga tertinggi, saya bayarin. Bisa nggak? Tetap nggak bisa. Atau mungkin barangnya nggak di-upload di lelang gitu Pak? Nggak bisa. Harus semuanya? Semua barang dilelang di KPKN pasti masuk ke lelang GoEDI. Harus masuk? Iya. Memastikannya harus seperti masuk. Apa? Loh, maksud saya, KPKN akan melelang sepanjang pengumumannya masuk di lelang GoEDI. Okay. Untuk lelang eksekusi ada tambahan di surat kabar harian. Betul. Yeah. Tetapi semuanya pengumuman pertama dan nanti di-upload lagi ke lelang GoEDI. Mm. Sehingga kalau ada di situ, automatically kita jamin bahwa barangnya memang ada. Okay. Lelang-lelang eksekusi satu caratannya, dijual as is, apa adanya. Jadi inilah, makanya saya bilang kalau ada investor mau ikut lelang di lelang-lelang eksekusi, harus melihat barangnya, melihat resikonya. Kalau pas kebetulan dia bisa menguasai resiko tadi, opportunity lelangnya bisa, mungkin harga likuidasi, bisa murah. Lah itulah mereka bisa menjual lagi, dia rapikan, dia kapling-kapling dan sebagainya. Itulah opportunity investasi. Ya Pak ya? Betul Pak. Gimana nih Pak Rama? Izin menambahkan Pak. Jadi memang lelang tadi seperti yang Bapak sampaikan adalah kita as is Pak. Jual apa adanya. Nah, alhamdulillah dari kami BSI memang ada pemain beberapa investor, dia fokus main di lelang. Nah, dia mengincar tadi Pak nilai-nilai yang minim, bahkan dia renov dikit, dia jual dapat untung. Jadi memang lelang ini menurut saya opportunity, menguntungkan. Untuk aset-aset apalagi properti ya, kita sama-sama ketahui bahwa properti ke depan semakin naik nilainya. Iya, nilainya. Itu. Jadi kalau saya alhamdulillah kita sampai dengan saat ini dibantu dengan kantor lelang tadi dalam hal pemasaran, Pak. Memang investor harus survei, Pak. Memang harus survei untuk mengukur tadi. Kira-kira butuh biaya berapa sih untuk renovasi? Karena beberapa ada rumah yang sudah kosong gitu ya. Jadi memang harus survei biar tadi tidak tipu-tipu lah. Tidak kena tipu lah. Kalau dari sisi BSI saya ingin bertanya ini Pak Ahmadian. Keuntungannya apa sebagai institusi perbankan ikut lelang? Ikut melelang barang-barang jaminan yang bahan prestasi. Keuntungan ataupun kerugiannya apa? Kira-kira ada nggak, Pak? Oke, jawabannya ditahan setelah yang satu ini ya, Bapak-bapak. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami dalam Forum Publik. Sesaat lagi kita kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Forum Publik. Kita masih berbincang nih mengenai ayo berinvestasi lewat lelang. Tentunya masih bersama ketiga narasumber kami di studio. Ada Pak Tafianto Nugroho, Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat. Kemudian juga ada Pak Dedi Kristianto, Pelelang Ahli Madya KPKNL Bandung. Dan juga Bapak Ramadian, Wakil Kepala Kanwil BSI Regional Bandung. Tadi ada pertanyaan yang telah disampaikan, jawabannya tertunda. Boleh langsung dijawab sama Pak Rama ya? Ya, baik. Jadi tadi pertanyaannya adalah, apa sih keuntungan BSI ya Pak ya sebagai peserta lelang. Jadi alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi karena kebetulan kami saya di bagian recovery
aset-aset nasabah yang investasi tadi, kami dibantu, Pak. Sangat terbantu dengan adanya kantor lelang, apalagi melalui online tadi, seperti yang disampaikan bahwa sekarang orang berbelanja bukan hanya fashion, properti pun di genggaman, Pak. Jadi tinggal di sort, nama daerah di mana, mereka tinggal pilih sesuai limit dengan kemampuan masing-masing. Nah, kenapa kami sangat berharap yang kami lelang otomatis harus terjual banyak, karena kita mengurangi kerugian bank sendiri, Pak. Jadi kan itu aset-aset yang dalam tanda kutip sudah uang prestasi, ya, Pak, ya. Jadi aset-aset nasabah yang memang tidak komit dengan akad di awal. Nah, kita kan punya kewajiban untuk mengembalikan aset tersebut, karena kembali lagi kita bank adalah mengumpulkan dana masyarakat kemudian disalurkan lagi ke masyarakat. Jadi kita ada tanggung jawab di situ, Pak. Jadi mengembalikan dana-dana masyarakat tadi untuk disalurkan kembali yang lebih produktif. Jadi kembali lagi saya juga berterima kasih, Pak, dengan kantor lelang. Kami sangat dibantu, Pak, dengan tadi pemasaran. Memang kami harus, yang penting tadi, kita prosedurnya sudah jalan. SP, surat pemberitahuan, peringatan 1-2-3 jalan, undangan musyawarah jalan. Yeah. Terus iklan di koran juga kita sudah lakukan. Jadi nasabah sudah diberikan kesempatan lah untuk menyelesaikan. Tapi ketika itu tidak dilakukan, ya kita melalui lelang. Okay. Nah, oke. Okay. Terima kasih. Saya sebagai peserta lelang itu juga merasakan, Pak, tidak selamanya menang. Kecewa. Kecewa sering. Nah, strategi untuk menang seperti apa sebenarnya? Dan di sana saya lihat ada dua sistem, ya, open bidding, close bidding. Itu seperti apa juga itu? Dan strateginya, ya, seperti apa? Kalau close bidding seperti apa? Kalau open bidding seperti apa? Yang lebih supaya menang. Yang mana gitu, ya? Nah, saya Lamborghini ikut, Pak, tapi kalah, Pak. Verifikasi nanti tanggal 25 Oktober, teman-teman yang sudah punya akun silahkan dicek di Lelang GoID. Jakarta 3, KPK-nya Jakarta 3 dari KPK. Jadi gratifikasi yang dikumpulkan oleh mereka, ada emas, ada batik, ada aksesoris apa-apa macam-macam di situ, akan ditawarkan di situ. Jadi orang yang sudah punya akun, wah, ini cuma tinggal satu hari ini yang punya akun, boleh coba. Ya. Pak, silakan jenis penawaran. Baik, Pak Deddy. Makasih, Pak. Nama strateginya, ya. Ada beberapa strategi kali yang bisa kita ini. Pertama, memang kalau close bidding itu di antara peserta memang tidak bisa melihat. Jangankan peserta, pejabat lelang pun nggak bisa mengetahui si A nawar berapa, Pak Hermawan nawar berapa, itu kita nggak tahu. Sama tadi, Pak, bisa nggak kita bisik-bisik dibantu supaya menang? Nggak bisa, Pak. Karena sistem sudah mengatur itu, tidak akan terjadi fraud. Atau setidaknya bisa memantau, gitu. Nggak, hebatnya ini saya mau ngasih harga lebih tinggi juga nggak bisa. Oh, gitu ya, Pak? Jadi kalau close bidding, itu ditentukan batas akhir penawaran. Oh, batas akhir. Ya, batas akhir penawaran di close berapa? Misalnya tanggal, hari ini tanggal 24 ya, jam 10 gitu. Nah, setelah jam 10, Bapak nggak bisa ngebid lagi, nggak bisa mengajukan penawaran, gitu. Penawaran seperti email, ya? Seperti, ya, seperti email sebetulnya. Bapak ngirim penawaran. Seperti itu. Oke. Nah, ya, tipsnya ya, sesuaikan dengan kemampuan, jangan terlalu emosional. Nanti kalaupun menang, ternyata rugi. Iya. Kan survei gitu, ya? Tadi menentukan. Nah, survei tadi itu. Nah, tapi kalau open bidding, Pak, open bidding itu... kepada peserta diberikan batasan menawar itu sejak dibuka sampai penutupan itu 1 jam. Satu jam saja? Satu jam saja. Nah, tapi di antara peserta bisa melihat kayak di bursa gitu, ya. Oh, ini nawar berapa gitu. Nah, biasanya tipsnya para peserta itu di last minute nawarnya. Sebelum close gitu. Kenapa lebih emosional yang open bidding? Nah, lebih, bisa... bisa seru-seruan, ngeklik ya. Cuman catatan saya, teman-teman kalau menawar, jangan rebahan pakai handphone. Kenapa? Yang menentukan adalah bandwidth. Jadi kalau bandwidth-nya kita tidak gede, hanya pakai handphone, sementara teman-teman yang lain mungkin malah di cabang, ya, dibantu oleh bank, difasilitasi, ikut ngeklik nawar begitu, jam 11 kurang 10, kalau orang yang pakai bandwidth gede bisa langsung masuk, kan? Okay. Ini sistem teknologi, ya. Ya, seperti jalan tol itu kan ada pintu gerbangnya. Betul. Jadi kalau kita pakai truk sudah masuk, yang lain kecil-kecil mental. Tidak bisa masuk. Makanya teman-teman harus memastikan kalau open bidding, bandwidth-nya juga harus bagus. Nah, pada saat penutupan itu saat menentukan. Jadi kita lihat barangnya berapa,
wah udah tinggi banget ya sudah nggak saya ikut dah. Tapi kalau penasaran pakai handphone bisa-bisa mental, nggak akan tercatat di server kita. Oke, itu jadi perhatian sedikit juga. Lagi nih, saya karena orang KPPN nih, orang perbendaharaan nih, saya berpikir alokasi anggaran untuk melaksanakan TUSI lelang itu berapa dan keuntungan negara dari hasil pelaksanaan lelang itu seperti apa? Saya menanyakan itu karena saya orang KPPN. Ini susah agak bawa data. Ini seluruh Indonesia kita efisiensikan. Ya, dengan lelang GoID itu pertama, berarti beliau tidak harus datang-datang berulang-ulang ke kantor kita untuk verifikasi. Sekarang online dikirim, nanti ada notifikasi kurang berkas atau tidak, ya, lengkap, sudah langsung bisa ditetapkan tanggal lelangnya. Ya. Dan kita penawar tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap, untuk tiket. Kalau saya orang Bandung ingin nawar di Semarang, saya pasti kan naik pesawat. Sekarang nggak perlu, di Bandung aja nawar bisa. Tapi yang jelas ada Pak ya, kajian kita berapa alokasi anggaran untuk proses itu dan berapa keuntungan negara yang masuk itu saya kira jadi masukan untuk lebih besar banget. Jadi gini, PNBP, ada pajak, ada BPHTB dari pungutan eksekusi ini. Semua adalah penerimaan negara yang nanti dialokasi di kas negara. Tapi ingat, lelang eksekusi itu di Indonesia tuh masih banyak orang yang men-challenge, akhirnya dia akhirnya menggugat. Tapi sampai saat ini 99,99 menang semua, tidak ada yang kalah. Itu yang dikhawatirkan. Ya, tapi kita menang semua. Faktanya itu memang mengaturan seperti itu. Nah, ini sedang dibangun bahwa orang yang bisa eksekusi menang, lakukan trik pertama. Balik nama dulu secara de jure. Ya, kantor pertanahan dengan bawa kutipan risalah lelang. Baru kemudian approach ke kalau asetnya ada penghuninya untuk menyelesaikan, Pak kapan keluar, Bu kapan keluar, siapa tahu anu ya sudah lunas ya utang saya, wah selega saya, mungkin dia bisa keluar. Tapi kalau nggak mau keluar pada saat titik tertentu bisa minta bantuan ketua pengadilan untuk melakukan upaya pengosongan paksa. Memang itu ada pembayar biaya, tetapi itu menjadi given karena nilai limit biasanya nilai likuidasi tambah sedikit, tidak nilai pasar ya, sehingga itu ada opportunity dia bisa menguasai de jure dan de facto. Itulah lelang-lelang eksekusi. Nah, tapi lelang-lelang yang non eksekusi bisa langsung ambil barang kan Pak? Bahkan yang plat merah mobil itu bisa langsung balik nama tanpa menggunakan ini. Ya, baik, ini mumpung ada Pak Kanwil di CK ini sekaligus beliau ini kepala perwakilan Mbak Ayu. Ya. Perwakilan Kementerian Keuangan di Jawa Barat. Betul. Beliau ini ya. Apa sih Pak kebijakan dari Kemenkyu yang terbaru terkait TUSI lelang misalnya? Kementerian Keuangan. Ya tadi, dulu setiap lelang yang dari UMKM kan swasta ya, lelang sukarela, itu harusnya kena biaya lelang penjual. Secara khusus kita di pandemi kemarin kita nolkan. Sehingga mereka bisa melakukan permohonan lelang ke KPKNL tanpa biaya sepeser pun. Malahan kita bantu untuk membuat leafletnya, publikasinya, pengumuman, foto-foto yang sekalian yang buat teman-teman. Supaya kelihatan barangnya lebih bagus. Itu nanti kita sebarkan seluruh Indonesia. Kita blast juga. Kawan-kawan bank juga kita ikutkan. Kemarin juga ikut nawar beberapa bank patuh lelang kita yang di auditorium. Itu yang kita upayakan, lelang tetap bisa dilakukan secara bersama-sama. Itu salah satu kebijakannya. Ya. Tetapi ingat, produsen kalau ikut lelang kan dikenal. Pertama akan masuk di dunia digital. Sesuai Pak Jokowi, Pak Wapres pun juga lakukan itu. Tetapi yang lain, kalau mereka ketemu sama reseller, ya, mereka pasti akan tidak akan selanjutnya melelang. Pak Deddy, mohon maaf, barangku sudah masuk di reseller nih. Saya sudah harus dijanjikan oleh dia 10 setiap bulan. Ya sudah, nggak masalah. Kita malah senang kalau mereka sudah ketemu dengan reseller. Menjadi lebih baik lagi. Itu tujuan lelang UMKM di kami. Oke. Baik, kalau terakhir nih mungkin ya. Kalau negara kita kan jual suku ori, ya Pak, itu mungkin nggak sih di lelang? Itu dikecualikan. Jadi memang ada lelang-lelang di Indonesia. Pasal 1A Undang-Undang Lelang tahun 1908 itu harus dilakukan di hadapan pejabat lelang, di hadapan Pak Deddy. Tadi nggak bisa orang sembarangan lelang.
Tetapi dari PP ada pengecualian, lelang penggadaian, lelang kayu kecil, ya, lelang suku, lelang komoditi, itu dikecualikan dari campur tangan pejabat lelang, karena memang gainnya tidak gede. Dan itu juga kalau komoditi kan janji yang akan datang dengan spek tertentu, sehingga petani dengan pembeli ketemu langsung, kita nggak mau ikut-ikut di situ. Pegadaian juga itu, barangnya kan banyak buangat, mereka boleh menjual sendiri. Seperti itu Pak, PPI langsung nelayan dengan juru lelang yang ada di tempat pelelangan ikan. Ada sedikit lagi nih Pak Dedi, apa sih bedanya penjualan atau kita mau beli barang di marketplace nih, Shopee, Tokopedia dan lain-lain dengan akun atau dengan di lelangku ID. Bedanya apa sih kalau di Shopee atau OLX itu saya nawar-nawar tuh, makin turun tuh harganya. Iya kan? Nah bedanya apa sih dengan OLX dan lain sebagainya, Bukalapak itu bisa ditawar tuh. Kalau dilelang gimana tuh? Oke, apa bedanya? Singkat saja Pak jawabannya karena waktu kita terbatas. Ya bedanya kalau di marketplace lain kan sistem penjualannya kan memang jual beli biasa ya. Kalau di kita itu melalui lelang. Jadi ada waktu tertentu kapan lelang dibuka, kemudian didahului dengan kompetisi penawaran ya di antara yang peserta. Penawaran yang lebih tinggi ya. Iya, semakin naik. Di situ kunci bedanya itu bedanya. Baik. Terima kasih Bapak-bapak semua ya. Apa sih tambahan boleh? Menang ikut lelang, Pak. Mencoba ya. Mudah-mudahan menang ikut lelang, mudah-mudahan menang. Ternyata senang banget nih berbicara tentang lelang, seru banget apalagi kalau kita beneran ikut lelang gitu ya. Jadi ayo ikut lelang untuk investasi. Terima kasih Bapak-bapak telah hadir memberikan informasi yang begitu menarik. Pak Hermawan juga terima kasih telah menemani saya di sini. Dan pemirsa, Anda juga nanti kita ketemu lagi tentunya dengan forum publik membahas tema-tema lainnya yang lebih menarik. Saya Ayu Landari dan juga Hermawan Sukwasi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam forum publik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.